Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal illa amma ba'du. Para pemirsa sekalian dalam beberapa waktu terakhir ini kita dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang mungkin di luar apa yang kita pikirkan sebelumnya. Tapi walaupun demikian Peristiwa dan kejadian yang berlaku atau terjadi di Palestina tersebut sesungguhnya juga bukan sesuatu yang baru. Apa yang dipertontonkan pada hari ini oleh negara Israel terhadap penduduk Muslim Palestina dan orang-orang yang tinggal di Jalur Gaza adalah merupakan sesuatu yang hampir rutin mereka lakukan di setiap tahunnya, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Sesungguhnya kekejaman-kekejaman itu juga tidak pernah menurun volume ataupun tingkatan-tingkatannya. Maka dalam salah satu kejadian yang cukup menyita perhatian dunia Islam pada tahun 1969 terjadi pembakaran Masjid Al-Aqsa. Saat itu pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 1969 seorang ekstremis Kristen yang bernama Denis Mikhail Rohan melakukan pembakaran terhadap salah satu masjid yang ada di kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut. Pembakaran yang dilakukannya yang kemudian segera memancing emosi dari kaum muslimin yang ada di Palestina, tetapi pada saat umat Islam melakukan berbagai macam usaha untuk memadamkan api yang berkobar tersebut sampai-sampai mereka membuat rantai manusia sambung-menyambung menjadi satu untuk mengestafetkan ember yang mereka usahakan supaya bisa memadamkan api yang sedang berkobar tetapi apa yang terjadi usaha-usaha yang dilakukan oleh penduduk Palestina untuk memadamkan api yang berkobar tersebut dihalangi oleh tentara-tentara Israel sehingga kemudian menyebabkan api semakin membesar dan melahap banyak tempat di Masjid Al Aqsa tersebut. Kemudian, juga pada saat datangnya bantuan beberapa mobil pemadam kebakaran dari berbagai tempat di sekitar wilayah yang ada di Masjid Al Aqsa tersebut, tapi rupanya kemudian juga dihambat, dihalangi oleh tentara pendudukan Israel. Mereka beralasan bahwasanya yang berhak dalam menangani kebakaran ini adalah pemerintah kota Yerusalem. Itu alasan mereka, tapi sesungguhnya yang ingin mereka perbuat adalah menghalangi umat Islam untuk melakukan pertolongan pertama terhadap Masjid Al-Aqsa yang sedang terbakar itu. Selang beberapa jam kemudian, barulah api bisa diatasi, bisa dipadamkan tetapi efek dari kebakaran itu luar biasa. Sehingga juga ada mimbar yang dahulunya merupakan hadiah dari Sultan Solahuddin Al-Ayyubi juga ikut terbakar. Peristiwa ini, terbakarnya Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 segera menyebar ke seluruh dunia Islam dan memantik kemarahan banyak umat Islam di seluruh penjuru dunia. Di antara Pemimpin yang menyerukan solidaritas terhadap peristiwa yang dialami atau yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tersebut, di antaranya adalah Raja Hasan dari Maroko, kemudian juga Raja Faisal dari Saudi Arabia. Beliau tersebut menyerukan kepada seluruh dunia Islam untuk mengambil sikap terhadap apa yang dilakukan oleh seorang ekstremis Kristen tersebut, dan juga terhadap sikap dari... Tentara Israel yang menghalangi umat Islam untuk melakukan pemadaman terhadap masjid yang sedang terbakar itu, maka dari seruan Raja Hasan dari Maroko ataupun Raja Faisal dari Saudi Arabia ini, bergema ke seluruh penjuru dunia Islam, dan akhirnya dilangsungkanlah sebuah pertemuan tingkat tinggi konferensi tingkat tinggi Islam di Kota Rabat, ibu kota Maroko. Konferensi tingkat tinggi Islam itu adalah dalam rangka untuk menyikapi tentang terbakarnya Masjid Al-Aqsa dan tentang kesewenang-wenangan tentara Israel terhadap umat Islam yang ada di Palestina. Dan ini juga sebagai imbas dari apa yang terjadi dua tahun sebelumnya. Pada tahun 1967, beberapa negara Arab di antaranya Mesir, kemudian juga Yordania dan Suriah kalah dalam peperangan melawan Israel. Jadi imbas dari peristiwa itu yang puncaknya terjadi kebakaran tadi sehingga menyebabkan pemimpin-pemimpin dunia Islam melaksanakan konferensi tingkat tinggi di Kota Rabat, ibu kota Maroko. Dari Indonesia, ini dari Indonesia. Di antara yang hadir sebagai perwakilan dari dunia-dunia apa dari dunia Islam pada saat itu ada sekitar 28 negara. Indonesia diwakili oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas. Beliau ini salah seorang anggota dari Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian juga diwakili delegasi Indonesia oleh Anwar Cokro Aminoto. Dan yang ketiga, delegasi Indonesia diwakili oleh Buya Hamka. Buya Hamka pada saat itu dengan dua orang rekan beliau, Ki Haji Muhammad Ilyas dan Anwar Cokro Aminoto, hadir mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia. Karena dari negara-negara lain yang hadir adalah langsung dari menteri luar negeri mereka tetapi dari Indonesia yang hadir adalah tiga orang tokoh umat Islam yang pada saat itu sebagai delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia dan juga rakyat atau umat Islam Indonesia. Hasil dari pertemuan yang berlangsung pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 adalah mengecam tentang kesewenang-wenangan pemerintah Israel kemudian juga menuntut kepada Israel untuk meninggalkan wilayah-wilayah yang didudukinya. Samping itu juga menyerukan kepada dunia Islam untuk uh, menginisiasi terbentuknya sebuah organisasi yang kemudian organisasi ini bernama Organisasi Konferensi Islam. Ini adalah gabungan dari organisasi-organisasi. Uh, Uh, kesatuan dari organisasi yang ada di dunia Islam menjadi satu. Mereka bergabung untuk me melihat kemudian untuk mengetahui apa yang terjadi di masing-masing negara dan mereka berusaha untuk melakukan berbagai macam uh, solidaritas ketika ada suatu masalah yang muncul di negara-negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam tersebut. Buya Hamka yang mewakili pertemuan uh, di Rabat tersebut bersama dua rekan beliau yang lain kemudian akhirnya pulang ke Indonesia. Terkhusus tentang Buya Hamka sendiri dalam hal ini, bagaimana respon dan sikap beliau terhadap apa yang terjadi di Palestina? Apa seruan yang berusaha beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam? Dalam salah satu rubrik di majalah Panji Masyarakat yang beliau pimpin yaitu dari Hati ke hati nama rubrik tersebut yang berisi tentang respon beliau, yang berisi tentang pandangan beliau tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia ataupun apa yang sedang dialami oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, maka di rubrik dari hati ke hati itu biasanya Buya Hamka menyampaikan uh, berupa pandangan, seruan ataupun sikap beliau. Di antara yang beliau sampaikan adalah tentang rasa tanggung jawab dalam salah satu judul di rubrik dari hati ke hati itu. Saya akan bacakan kepada para pemirsa sekalian tentang bagaimana Buya Hamka melihat kondisi dunia Islam yang secara keseluruhan beliau sebut sudah bisa dikatakan merdeka. Tinggal beberapa negara saja yang belum merdeka, di antaranya adalah Palestina ini. Dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tersebut Walaupun mereka sudah merdeka, tetapi tantangan yang mereka hadapi itu juga tidak kalah hebatnya dibanding dengan ketika mereka mengalami penjajahan. Kutipan lengkapnya saya bacakan kepada kita semua. Setiap pribadi muslim di bagian bumi di mana mereka berdiam tidak memandang bangsa dan tidak memandang negara mempunyai dan tidak memandang negara. Mereka mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. dan di hadapan sanubarinya sendiri bahkan di depan umat generasi demi generasi mereka bertanggungjawab di setiap zaman dengan segala macam kepahitannya seperti sekarang ini ungkap beliau ini sudah mengarah kepada apa yang beliau lihat di berbagai belahan dunia Islam tantangan terhadap Islam dirasakan lebih hebat daripada masa-masa yang telah berlalu dahulu ungkap beliau kita sebut bahwa negeri-negeri dan umat Islam jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan. Sekarang sebagian besar telah merdeka. Tetapi apa? Namun ungkap beliau, kian lama kita merasakan bahwa tantangan kepada Islam setelah zaman kemerdekaan itu bertambah hebat dan dahsyat berlipat ganda daripada yang dahulu. Sebelum Inggris meninggalkan Palestina ini beliau sudah masuk kepada apa yang dialami oleh saudara kita yang berada di Palestina. Sebelum Inggris meninggalkan Palestina, ungkap beliau, tanah itu telah ditentukan Inggris untuk orang-orang Yahudi karena dalam Perang Dunia Pertama, Inggris beserta negara-negara sekutu lainnya, Perancis, itu berhadapan dengan Jerman, dan Jerman itu bersekutu dengan... kekhalifahan Turki Utsmani. Maka dalam peperangan tersebut yang menyebabkan kemudian Jerman kalah sehingga akhirnya wilayah-wilayah yang di sana ada bahagian tanah umat Islam akhirnya itu dibagi sebagai uh, rampasan dari pihak yang menang dalam Perang Dunia Pertama itu. Kemudian Palestina itu jatuh kepada uh, Inggris pengawasannya. Begitupun negara-negara Arab lainnya jatuh kepada Perancis. Nah, dalam hal ini Buya Hamka melihat bahwasannya sebelum Inggris meninggalkan Palestina, jadi ketika menangnya pihak sekutu dalam Perang Dunia tersebut, kemudian mereka membagi beberapa daerah kaum muslimin dan salah satunya adalah Palestina yang berada dalam pengawasan uh, pemerintahan Inggris. Sebelum Inggris meninggalkan Palestina tersebut, maka dia sudah menetapkan bahwasanya Palestina ini akan diberikannya, akan ditentukan oleh Inggris itu untuk orang-orang Yahudi. Setelah orang Yahudi dengan bantuan negara-negara besar dapat mendirikan Israel, artinya tidak hanya Inggris yang berperan dalam hal ini, tetapi juga negara-negara lain berusaha untuk memberikan dukungan, berusaha untuk memberikan jalan. Bagaimana kemudian supaya Israel bisa mendirikan sebuah negara di Palestina? Setelah orang Yahudi dengan bantuan negara-negara besar tersebut dapat mendirikan negara Israel, segera negara Israel mendapat pengakuan dari mereka. Dan ini yang kita lihat dalam perjalanan sejarahnya: negara-negara sekutu Israel atau negara-negara yang menang dalam Perang Dunia Pertama tadi, mereka semuanya seia sekata untuk mendukung berdirinya negara Israel. Betapapun permusuhan ideologi di antara Amerika dan Rusia, tetapi dalam memberikan pengakuan terhadap Israel, keduanya berlomba-lomba. Bagaimana pula Buya Hamka menilai dan melihat tentang fakta bahwasanya bagaimanapun di antara negara-negara besar tersebut mereka bisa jadi mungkin mempunyai kepentingan politik yang berbeda di masing-masing negaranya. Bagaimanapun mereka mempunyai Hal-hal yang mungkin tak bisa dipertemukan dalam menjalankan roda pemerintahnya, tapi untuk memberikan pengakuan kepada negara Israel, semua mereka tersebut sepakat semuanya mendukung. Dengan timbulnya negara Israel, ungkap Buya Hamka, selanjutnya timbul pula satu masalah: dunia yang amat rumit di zaman sekarang ini. Jadi, munculnya negara Israel itu memunculkan pula masalah baru yang amat rumit pada zaman kita ini. Ini di zaman beliau masih hidup. Beliau sudah menyebut bahwasanya dengan hadirnya negara Israel, dengan dideklarasikannya Israel tersebut memunculkan masalah rumit yang dihadapi oleh umat Islam zaman ini ungkap beliau pada saat itu. Dan bahkan sampai pada hari ini pun kerumitan tersebut belum juga bisa teratasi. Kerumitan itu juga belum bisa terselesaikan. Timbul masalah kerumitan di zaman sekarang yaitu masalah Timur Tengah. Jadi Timur Tengah dengan berdirinya negara Israel itu mengalami kegoncangan, mengalami pergolakan. Bangsa-bangsa Arab yang bilangannya lebih dari 100 juta yang dikeping-keping menjadi beberapa buah negara berperang dengan mulut menghadapi musuh. Ini seruan Buya Hamka yang juga sampai pada hari ini masih kita saksikan kenyataannya di lapangan. Negara-negara Arab yang jumlahnya kalau dihitung menurut beliau sampai pada angka 100 juta penduduknya itu kemudian dipecah belah. Dan dengan dipecah belahnya negara-negara Arab tersebut menjadi beberapa buah negara, kemudian antar masing-masing negara tersebut mereka juga bisa dikatakan kurang akur. Sehingga dalam menghadapi musuh, negara Israel yang berdiri tersebut, mereka berperang mulut dalam menghadapinya. Jadi, yang terjadi kemudian adalah menghadapi negara Israel tersebut, yang mereka lakukan adalah perang mulut semata, atau boleh disebut sebagai macan kertas, yang hanya garang di atas meja, yang hanya garang di atas surat-surat pernyataan sikap mengecam ini dan itu terhadap tindakan-tindakan biadab Israel terhadap penduduk Palestina tetapi kenyataan di lapangan seperti yang tadi kami sampaikan pada perang Arab 1967 itu Mesir, Yordania dan Suriah itu kalah menghadapi negara Israel yang luasnya sangat tak sebanding dengan negara-negara Arab tersebut Kemudian, Buya Hamka menyampaikan analisis beliau selanjutnya, yaitu sementara musuh bertambah lama, bertambah kuat, pihak Arab atau pihak Islam yang satu mencemburu yang lainnya. Jadi, pada saat terpecah belahnya kekuatan umat Islam yang ada di Timur Tengah, terpecah belahnya negara-negara Arab tersebut, yang juga diikuti dengan. ukhuwah yang tidak begitu kuat dan seiring dengan ukhuwah yang semakin melemah di antara negara-negara Arab tersebut musuh bertambah kuat. Ini kenyataan yang juga kita temui yang mungkin hampir pada seluruh wilayah dunia Islam pada hari ini kita dapati bagaimana persatuan tersebut semakin melemah. Kalaulah bukan Karena musuh mengetahui persatuan kita yang lemah tersebut, tentunya mereka tidak akan sewenang-wenang terhadap Israel pada akan sewenang-wenang terhadap Palestina seperti yang dilakukan Israel pada hari ini. Kalaulah persatuan dunia Islam kuat, kokoh, solid, niscaya mereka akan berfikir dua kali untuk melakukan tindakan-tindakan apapun yang merugikan umat Islam. Bukankah pada peta yang diterbitkan oleh majalah National Geographic pada tahun 1947, Israel tersebut belum ada. Jadi peta yang diterbitkan pada tahun 1947, belum ada di peta tersebut tertulis negara Israel. Yang ada adalah Palestina, yang ada adalah Transjordan, yang ada adalah Suriah, yang ada adalah Mesir. Belum ada negara tersebut muncul dalam peta yang terbit pada tahun 1947. Tetapi karena rapuhnya persatuan, lemahnya kekuatan umat yang itu dilihat oleh musuh, sebagai sesuatu yang menyebabkan mereka bisa mencaplok, bisa mengambil, bisa menganeksasi wilayah-wilayah dunia Islam, itulah yang kemudian mereka lakukan sehingga mereka melihat peluang tersebut untuk bisa mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Kemudian Buya Hamka juga menyampaikan beberapa analisis beliau selanjutnya yaitu sekarang teranglah bahwa kesatuan 100 juta lebih kurang penduduk Arab dihancur leburkan dengan menanam sebuah negara Yahudi di tengah-tengah jazirah Arab tersebut. Jadi kesatuan umat yang lebih kurang 100 juta orang itu itu bisa dihancur leburkan dengan dalam bahasa beliau ditanamnya Negara Yahudi di Jazirah Arab tersebut, malahan, ungkap beliau, terdapat dalam rencana peta yang mereka buat bahawa Madinah pun, kota suci umat Islam, tempat dimakamkannya Nabi saw dalam lingkungan peta itu, yang lambat laun mereka juga akan dapatkan. Ini rencana yang pernah diketahui oleh Buya Hamka tentang program-program jangka panjang orang-orang Yahudi di. Palestina sampai nanti juga akan menjarah tanah Madinah al Munawwarah. Kemudian kalau Tuhan telah melihat kenyataan tersebut, ini seruan beliau kepada kita semua kepada umat Islam, kalau Tuhan telah melihat kenyataan itu, dapatkah Tuhan berdiam diri sebagai penduduk tanah air Indonesia ini? Jadi sekarang beliau apa? Menggugah kesadaran kita umat Islam Indonesia melihat kenyataan terpecah belahnya umat Islam yang ada di sekitaran wilayah Palestina melihat bagaimana dengan munculnya negara Israel tersebut kekuatan umat Islam tercerai-berai tidak juga mereka tersadarkan dengan berdirinya negara Israel itu yang dahulunya juga adalah bagian dari rencana Inggris yang sudah mencaplok sebagian besar wilayah-wilayah umat Islam maka beliau menggugah kesadaran kita semua dapatkah tuan berdiam diri sebagai penduduk tanah air Indonesia ini yang menurut pandangan orang luar inilah lagi jadi beliau sebut ini dengan bahasa yang sangat menggugah ini saya juga agak merinding apa yang beliau sampaikan ini yang menurut pandangan orang luar tentang negeri kita ini tentang Indonesia ini adalah sekarang satu-satunya negara yang mayoritas penduduknya Islam Jadi beliau sudah mengungkapkan tentang bagaimana mayoritas penduduk Islam yang ada di negeri ini sesungguhnya adalah sebuah kekuatan. Sesungguhnya adalah suatu kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan nyata, untuk melakukan pembelaan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Para pemirsa sekalian, di bahagian akhir dari apa yang beliau sampaikan ini kita bertanggungjawab untuk mempertahankannya. Jadi dalam hal ini tidak hanya Palestina yang beliau sebut sebenarnya dalam makalah yang berjudul rasa tanggungjawab ada beberapa negara lain juga maka di akhir penyampaian beliau itu beliau ungkap bahwasanya kita bertanggungjawab mempertahankan negeri-negeri kaum muslimin yang sedang dalam masa atau sedang mengalami masa-masa uh, tertindas yang sedang dijajah oleh orang-orang yang uh, ingin menguras habis kekayaan alamnya, yang ingin melakukan pembersihan etnis terhadap penduduk-penduduknya, maka kita harus mempertahankan negeri-negeri tersebut. Kita harus melakukan pembelaan terhadap negeri-negeri itu. Tanggung jawab ini langsung kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ungkap beliau. Untuk itu kita tidak mempunyai jam kerja dalam melakukan pembelaan terhadap umat Islam dalam melakukan berbagai macam aktivitas ataupun kegiatan dan rencana-rencana dakwah sesungguhnya kita tidak mempunyai jam kerja bahkan seluruh hidup kita itulah jam kerja kita sampai kita hilang atau terbilang wal ajru ala Allah dan yang akan membalas itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan beliau kepada kita, akankah kita diam? Akankah kita masa bodoh? Akankah kita tak peduli terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestin pada hari ini? Kemudian jam kerja. Jangan anggap kamu sibuk dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan duniawi yang kamu lakukan tersebut. Sesungguhnya kita mempunyai jam kerja 24 jam satu hari. untuk berusaha atau untuk mau melakukan pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, untuk melakukan pembelaan terhadap kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Sesungguhnya 24 jam yang Allah berikan kepada kita siang dan malam itu itulah jam kerja kita dan balasan dari itu semua Wal ajur al Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas Allah Subhanahu Wa Taala yang akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menilai. sejauh mana kita menggunakan kesempatan yang ada, sekuat mana kita mempergunakan potensi-potensi yang ada di dunia Islam, potensi-potensi umat Islam Indonesia dan seberapa ikhlas kita dalam melakukan perjuangan ini. Sehingga dengan apa yang dilakukan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan melakukan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dengan bahasa beliau tadi sampai kita hilang atau terbilang, sampai kita syahid di jalannya. ataupun mendapatkan, mendapatkan kemuliaan bila itofik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh